Oke, nah Jessica ini ada berita yang cukup viral di media sosial ya, karena Alan Walker, seorang produser musik dan disc jockey asal Norwegia, mendatangi sekolah di Medan, Sumatera Utara. Ada apa ya memang, kok bisa sih sampai datang ke Medan, Sumatera Utara? Jadi pemirsa, Alan Walker ini memberi kejutan dengan mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan pada Selasa pagi kemarin. Alan Walker sengaja datang ke Medan untuk menemui guru musik bernama Tri Adinata yang viral saat menyanyikan lagu mirip Alan Walker bersama murid-muridnya. Pemirsa, kedatangan Alan Walker disambut antusias para siswa SMA Al-Azhar Medan yang didampingi Tri Adinata. Alan Walker terbang dari Amerika selama 28 jam dan langsung ke Medan menemui mereka. Mereka juga sempat bernyanyi bersama Tri Adinata. Dan guru dari sekolah tersebut juga tidak menyangka mendapat apresiasi yang luar biasa dari Alan Walker. Alan Walker sekaligus mengajak Tri Adinata untuk tampil pada konser pertunjukan Walker World di Jakarta pada 8 Juni 2024 mendatang. Selain Tri Adinata, 4 murid lainnya akan dibawa untuk tampil pada acara tersebut. Tidak hanya itu, semua siswa di kelas musik Tri Adinata juga mendapatkan tiket gratis untuk menonton konser Alan Walker. Tiket tersebut langsung ditandatangani oleh Alan Walker. I think it's really cool. He's been very excited, he's been very grateful, and I'm also very grateful because he's chosen my music to teach my music to his students, and I think that's really cool. And I saw his videos online, and that's the sole reason to why I'm here today, is because I wanted to come down here to show him and his students gratitude and how grateful I am for the fact that they want to learn and play my music. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.